Ibu negara Iryana Jokowi terpleset saat turun dari tangga pesawat kepresidenan di Bali 14 November 2022. Kala itu, Iryana mendampingi aktivitas Jokowi dalam penyelenggaraan event multilateral KTT G20. Tiga paspampres dan ajudan dengan cepat memberikan bantuan kepada ibu negara. Dalam cuplikan yang disiarkan langsung oleh YouTube Pemprov Bali, kondisi Iryana Jokowi tidak mengalami cedera serius. Iryana masih sanggup melanjutkan langkahnya menuruni tangga pesawat tanpa dibantu oleh ajudan. Meski begitu, dari mimik wajahnya, Iryana terlihat menahan sakit. Ia juga langsung meninggalkan rombongan presiden kala Jokowi masih berbincang dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.